kita bang. Oke. Kadang-kadang nih kerja senang, kadang-kadang susah. Kita parking sini tepi lah kan. Nah, kita parking tepi dulu, kasih orang melalu. Sini. Begitu kawan. Sejak lagi saya bawa kamu jalan-jalan, nah sekejap. Ngutip duit. Homestay dulu. Kalau nak kutip nanti besok pagi-pagi mau kena bangun, nanti dia pun mau cepat-cepat. Ah ya, macam-macam hal. Si siap dulu semua. Yuk, bagus-bagus nih kawan semua. Siapa? Siap kerja baru kita jalan. Sudahlah. Sudah. Sudah tengok sana. Sudah. Ada kereta, ada sedikit orang aja. Ini orang ada? Iya. Mana dapat? Booking lah. Sini satu tak. Jangan berapa hari bulan? 26. Oh, awal dorang di Bali. Itu semua penuh. Banyak nak booking banyak. Satu bulan pun orang pun last confirm balik saya dekat dah penuh. Lambat. Okey nak. Datang dia ambil apa men sebelah-sebelah enam bilik. Katil pun lebih. Datang sini kosong dah. 3-4 kosong tu. Dan orang. Ni lah yang banjir tu hari. Ya, dia pun cakap itu hari semalam ke saya jumpa dekat sekolah. Rumah saya pun kotor lah, masuk air dia. Saya tengok dia cangkul sendiri. Ah. Yang tu polis dia cangkul, dia buang sini. Itulah dia cakap habis lah dekat saya itu. Hujan-hujan dia pun korek sendiri. Dia rajin tu orang. Saya tanya dia kotor ke bang? Eh kotor je kan. Rajin betul lah tu orang. Rantai ya. Biasa kalau orang semua panggil orang, dia sendiri dia cangkul, dia tulak sendiri. Nah inilah tu yang banjir tu sini, yang Sumbat. Ini yang Sumbat tu. Oh yang bikin banjir ni. Ini Sumbat kan, keluar sini. Tetap-tetaplah banjir. Cukup dia nak ghostan. Ayah, sorry. Tengok di lorong tu, lorong mati, lorong 7 tu. Entah berapa je sewa bulan juga tu. Tak tanya lah, tapi dulu Emerald saya tanya 19 dia cakap ini, dia cakap semua barang ada lah. Sendiri kemas pun ya, sendiri buat. Kadang pun dia sendiri kemas tu suami dia. Sendiri ikat sendiri mah tu. Buat homestay bukan senang mah. Dia mau ambil orang malam-malam 2-3 pagi orang mau masuk kok mau bang. Tetapnya lah senang, oh ada untung 2-300 satu rumah. Mana kau senang, ikat diri sendiri lah. Nggak boleh jalan sana jalan sini, nak bebas langsung. Kamu mana nih? Kenapa? Saya tanya ini orang yang mana satu. Kita pun pergi.